Oke Mas Bro, sekarang berapa harga power ini saya jual? Untuk spek power ini saya lepas dengan harga 'Assalamualaikum, Mas Bro.' Oke, Mas Bro. Review power ampli rakitan dengan trafo 20 ampere CT45 merek BELT dengan box standar P6500. Ini Mas Bro, penampakannya Mas Bro. Ini baru aja selesai dan siap kirim ke Kota Baru. Untuk trafo saya pakai BLT 20 ampere. Untuk diodanya ini dioda 35 ampere sebanyak 2 biji. Untuk elko-nya pakai merek Bombardier 4 biji per mono. Soalnya ini supply-nya saya pisah, Mas Bro. Yang ini buat sini, yang kanan buat kanan. Untuk final saya pakai Toshiba sebanyak 10 set dengan air kapur 5 watt 0,22 ohm. Untuk air basisnya 10 ohm 2 watt. Sebelah kanan sama. Untuk drivernya saya pakai driver microbus strapnya Om Bawor. Ini biar kecil-kecil cabai rawit ini. Untuk karakter power ini, masnya yang pesan dia mintanya karakternya middle. Untuk speaker 12 in sebanyak 6 biji, jadi yang kanan 3 kiri 3. Ini middle mid high. Ini saya pakai 150 nano Mas Bro. Kalau untuk low antara 30 sampai 40 nano. Untuk subnya biasanya saya pakai antara 15 nano sampai 25 nano. Softstar-nya Mas Bro, produk dari Bell BGR, pakai softstar juga, kipasnya 2 biji. Oke Mas Bro, ini suaranya agak bising, maklum. Rumahnya di pinggir jalan, jadi war-war-war-war.
Ini tampak dari samping, Mas Bro. Ini kabel AC saya lewatkan sini untuk kabel inputnya. Yang sebelah kanan saya lewatkan sebelah kiri. Ini supaya membuang dengung atau ground. Saran kalau merakit power dengungnya nggak ketemu, coba input sebelah kanan dipindah sebelah kiri. Jadi kabel input dari sini semua lewat kiri trafo. Kalau yang sebelah kiri lewat kiri, sebelah kanan inputnya lewat kanan, nanti bisa grounding alias mengung. Oke, Mas Bro, ini tampak dari belakang untuk output speakernya ada dua. Yang standar ada juga output speakon kayak fuse atau sekring. Ini kipasnya dua. Untuk inputnya pakai jack Akai sama jack Canon. Saya juga pakai ini, Mas Bro, 104 400 volt untuk membuang jeduk-jeduk waktu dimatikan powernya. Saya juga pakai ini, Mas Bro, untuk supply kipas sama lampu. Ini saya pakai yang 15 volt. Ini pakai 7812. Diodanya pakai 2 ampere. Untuk elponya 2200 mikro 35 volt. Oke, Mas Bro, coba kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Bro, sekarang berapa harga power ini saya jual?
Untuk spek power ini saya lepas dengan harga 3,7 juta. Ini saya buat di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mas Bro. Jadi ya komponen-komponen sudah agak mahal lah dari Jawa. Elko-nya saja di sini 70.000 per biji. Untuk trafonya 950.000. Dengan harga 3,7 atau 3.700, saya rasa sudah standar power ini. Untuk harga Kalimantan ini harganya sudah wajar, Mas Bro. Dengan spek-spek seperti ini, oke, Mas Bro. Itu tadi review singkat mengenai power rakitan dengan trafo 20 ampere CT45 dengan box standar P6500. Yang mau tanya-tanya silahkan, yang mau komen silahkan, saya tunggu di kolom komentar. Semua komen atau pertanyaan pasti saya jawab, cuma kadang-kadang saya balasnya itu di atas jam 10 malam, soalnya ini sibuk, Mas Bro, banyak pesanan. Ini baru datang trafo era 30 ampere. Ini era 30 ampere. Yang ini trafo eranya 20 ampere era. Dan masih satu proyek lagi, Mas Bro, itu. Oke, Mas Bro. Terima kasih. Matur suwun.